Oke guys, sebelum kalian nonton videonya, kalian bisa klik tombol like-nya dulu dan juga share videonya. Dan yang baru mampir bisa klik tombol subscribe untuk terus dapat update video terbaru dari saya. Hello guys, kembali lagi bersama saya Regasa. Dan kali ini kita akan review blog-blog baru guys. Ya, jadi ntar itu di MCP 1.3 kayaknya bakal ada update blog baru. Dan sekarang kita akan coba lihat dulu apa aja sih blog-blog yang mungkin akan baru ntar di versi 1.3. Oke, jadi biar nggak lama-lama kita langsung aja. Would you be the preacher? Would you be my... Is it done, done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Oke, dan ya sekarang kita ini ada di sebuah world yang datar. Waduh, ini tadi kena ancurin guys. Ide, kita ubah dulu game mode C. Terus ini kan output kayaknya tuh. Nah oke, kita wait, bukan itu guys. Kita salah ambil. Oh di sini nih. Mana? Nah ini dia. Oke, nice. Dan kita taruh guys. Kita salah ambil coy. Gimana ya caranya? Nah, mantap. Kita malah ngerusakin tadi. Oke, jadi sekarang kita akan coba game mode S aja. Jadi di sini masuk dan ini ada... Aduh, ini ada apa lagi? Tuh, AE. Udah. Nah, di sini guys. Jadi, ini banyak banget. Di sini ada Prismarine 8, Chopper Block, Steel Block. Jadi, nama yang baru itu ini guys, Steel Block dan Ruby Block, Cheese Netherstone. Netherstone dan jadi ini tampilan semua yang baru gitu. Sebenarnya di sini bukan bloknya yang baru sih, cuma tampilannya yang baru. Jadi di sana pink paint plank. Jadi pleng-pleng gitu, jadi berwarna guys. Oke, jadi kita akan coba punya yang pertama dulu. Kita ambil yang pertama dulu. Tapi di sini ngomong-ngomong, ada kredit nih. Seharusnya kita ada di sini, ruangan sini sebelum kita di luar sana guys. Oh my god, kita salah masuk. Oke, kita akan lihat dulu informationnya. Oke, baca coy. Oke, ini agak ribet ya. Jadi pakai common-common gitu. Oh my god. Oke, nice. Dan di sini ada kredit. Jadi siapa yang bikin nih guys? Kita akan lihat. Jadi yang bikin Citi. Oke, Citi Gaming guys. Oke, YouTube-nya Citi. Ya, buat kalian yang mau subscribe, silahkan subscribe ke channelnya Citi. Oke, di sini kita akan coba. Ini maksudnya kita bakal dapet bloknya atau enggak nih? Sekarang kita akan coba plank yang pertama yaitu warna putih. Wow, my god. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini kita dapat plank warna putih. Itu keren banget sih ya. Dan sekarang kita ambil yang orange. Kalau orange sih ya sudah ada, guys. Jadi orange itu udah seperti apa ya? Nah, ini loh, guys. Acacia wood. Waduh, hampir lupa. Dan kita ambil yang kuning, hijau. Ntar kita akan tampilin di luar, guys. Lihat tuh. Merah, oh bukan merah sih. Mana merah coba, itu merah di sana. Saya mau bilang pelangi merah kuning hijau, malah cuma kuning hijau, nggak ada yang merah guys. Kalau warnanya sih kayak abu-abu sih, tapi lebih ke hitam tuh guys kayaknya tuh. Grey, oh itu kan abu-abu. Nah ini silver. Oke, silver play button nggak nyampe-nyampe. Di sini ada warna ungu lagi. Oh itu ungu, ini violet kah? Oh ini pink, siap. Pinknya agak gitu ya, emang pink sih ya. Kalau dilihat dibandingin emang pink guys. Nah ini biru, di sini ada red. Oke, udah itu aja. Lihat nih, blok-bloknya keren banget guys, dan lebih warna. Enaknya itu kalau kita bangun sebuah rumah gitu, enak tuh, nggak usah apa ya, kita seolah udah cat gitu guys. Ih keren coy. Nah di sini ada stone tiles dan ini baru banget. Kita nggak dapet kah? Wow, kenapa saya nggak dapet stone tail? Why? Why bro, stone tilnya rusak. Oke, okay, di sini ada stone pathway. Oh my god, ih keren coy. Dua deh. Minta. Nah, empat. Nah, udah itu. Dan di sini ada cobblestone step. Jadi ini yang rumput-rumput itu. Tapi bentuknya lebih keren gitu, guys.
di sini ada brown teal. Teal apa teal ya? Udahlah. Ambil aja, coy. Dan ini ada limestone. Limestone, guys. Limestone. Jadi ini bakal keren nih. Ya, ini error, guys. Ada dua yang error. Dari stone teal sama brown teal. Limestone. Nah, di sini ada smooth limestone. Ya, sama aja sih. Dan apa ini ya? Dacite. Kalau tulisannya dacite, guys. Mau dibaca dacite gitu, ya udahlah. Ya, nggak bisa juga. Ada smooth. Ya, smooth ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ntar kita akan ambil deh. Tenang aja, kita akan ambil, guys. Ada cara lain kok. Dan di sini ada chopper block. Oh, udah bisa. Oke, siap. Di sini ada steel block dan ada ruby. Wih, keren, coy. Bentuknya tuh ada lingkaran di tengahnya. Dan di sini ada chisel nether stone. Jadi seperti chisel apa itu? Apa ya? Stone itu, guys. Tuh ini hampir mirip, cuma lebih ada apa nih, garis-garis tengah tuh keren tuh. Dan ada netherstone. Netherstone-nya udah beda banget, nether cobblestone. Jadi nether sekarang ada cobblestone-nya, guys. Wih, udah dibalik gitu. Di sini mana ada stone tadi tuh. Wih, ya udahlah, kebalik-balik sekarang, coy. Nah, lihat, ini kita dapat blok-blok baru lagi, coy. Wih, keren. Nah, kita lanjut, ada smooth gabbro. Wih, kalau dipegang keren, guys. Udah kayak teksturnya dari apa itu dah, kalau masak tuh. Ya, keren, guys. Kayak furnace. Nah, ya kayak furnace. Dan ada gabbro. Gabbro-nya itu alus-alus gimana gitu. Dan ini ada black plus gray wall. Wih, ini keren nih. Wall-wall-nya jadi ada garis-garis belang-belang gitu, guys. Wih, ini yang gray, ini purple, dan ada orange, ada yellow, dan ada green plus magenta wall. Wih, mana, coy? Yang green plus magenta wall-nya. Oh, ada. Soalnya beda, guys. Kalau dilihat di bawah tuh beda ternyata. Oke, tadi yang nggak bisa kita nggak dapet itu dari sini kah? Stone. Nah, ini sama ini kah? Oh, ke belakang sini nggak dapet, guys. Oke, kita akan coba stone teal. Dan kita akan coba. Jadi di sini kita pakai common gift gitu. Dan semua player kita akan pilih stone. Terus bentar, bener kan? Ya, stone. Oh iya, jadi ada value-nya, guys. Jadi kita kasih 7. Nah, apakah kita dapat? Ternyata kita dapat apa? Stone. Ya, dapat stone-nya, guys. Bukan itu, coy. Ya udah, bentar. Oke, jadi ya pantas aja kita salah, guys. Jadi seperti ini yang benar, give stone. Mana dah stone? Jadi kita harus tahu dulu jumlahnya berapa. Jadi kita mau satu aja, terus kita kasih value-nya itu 7. Daerah kita dapat ini. Keren, coy. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti tadi itu, barusan saya juga nyoba untuk dapetin smooth limestone. Jadi intinya itu cuma beda di value, guys. Ya, jadi kalian harus tahu apa ya? Value-valuenya itu dan apa yang harus kalian pilih gitu untuk dapat blok baru ini. Jadi lebih jelasnya ya kalian bisa cek di deskripsi, ntar saya akan kasih tahu apa-apa aja kode-kodenya gitu. Jadi ya kalian bisa cek. Dan karena cuma ini aja sih blok-bloknya, nggak ada lagi, guys. Jadi mungkin nih terakhir kita akan coba. Saya akan kasih tahu untuk yang decide. Jadi nih seperti ini. Oke, jadi give untuk semua dan stone, habis itu 1, dan sekali lagi kita pilih value 13. Dapat
decide. Decide. Ya, itu dah. Jadi ya, mungkin itu aja. Jadi videonya sampai sini dulu, guys. Oke. Oke, guys. Jadi terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa kasih like, komen, kritik, saran atau ide dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk dapat update video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan dadah.